Peserta Lomba Ujung Fun Fishing 2022 sangat antusias. Pelaksanaan lomba mancing ini digelar di Tukat Bindu, Banjar Ujung, Kesiman Denpasar pada Minggu, tanggal 10 April tahun 2022. Sebanyak 3.000 pemancing terlibat dalam kegiatan ini. Pinggiran Tukat Bindu sepanjang 1 km lebih dipenuhi pemancing di sisi kiri dan kanannya. Ketua Panitia Ujung Fun Fishing, I Gusti Ketut Ari Sudewa mengatakan, lomba mancing ini digelar untuk penggalian dana perbaikan Banjar Ujung. Apalagi Banjar Ujung memiliki fasilitas penunjang memancing yakni Tukat Bindu. Selain penggalian dana, pihaknya juga ingin mengajak peserta menjaga kebersihan sungai. Adapun yang dipancing oleh peserta memancing ini yakni lele dengan jumlah ribuan ekor dengan berat total 500 kg. Adapun peserta mancing ini datang dari penghobi pemancing seluruh Bali. Bahkan juga diikuti pemancing luar Bali yang kebetulan berada di Bali. Untuk peserta yang ikut dalam kegiatan ini membeli kupon seharga Rp50.000. Banyak hadiah yang disediakan oleh panitia dalam kegiatan ini mulai dari TV, kulkas, hingga sepeda motor. We'll be right back.